Ini tanda yang means. Ini Y, ini kodenya. Lalu ini yang plus. Sini. Plus. Jangan sampai salah. Itu tempatnya di sini. Nah, tempatnya di sini. Ini lubang akinya di sini, lubang akinya. Ini kabel-kabelnya. Cara memasang aki motor. Pertama-tama kita pasang plusnya dulu. Oke. Cara lewat. Awewe. Aki tenang kok aja sesan. Aki batu ini. Ini. Nah, ini malah belum terkarat ya. Kita cek dulu kondisi aki setelah di sentrum. Sentrum. Bagaimana apakah kondisinya? Setengah atau oke. 4-4-3 nggih. Nah, bensin aja. Oke, dianggap kelihatan. Ini ketetesan bensin cacah gitu. Selanjutnya dikasih gunung fase gak lupa nih. Waduh, kuning hijau. Tapi nanti model posisi ini unjuk-unjuk anim. Kalau kenapa? Ini cuma sama sih, masang aki ini sih tidak boleh. Ini kena jenis masih ngejret. Ini proses dulu baru minyak. Supaya tidak bubulin kita kasih stempel. Sistem pet. Ini adalah Viagra-nya aki. Karena tidak ada gombal, kita lapkan ke ban. Di mana nih? Apa? Ini enggak boleh ngecret. Itu enggak boleh nyala ya. Kalau ada yang nyala berarti konsleting. Ada yang konsleting. Ini berarti aman ini. Aman, cahaya terkendali. Lanjut. Hirobo jadi anu. Ketonyok ya. Ini untuk selang pembuangan ada kah? Ada, komplit. Iya. Lubrikasi. Oke. Masih uang pelicin. Suap. Supaya enggak bubulin pemirsa. Oke. Nih sumbernya. Oh, tabuannya jangan upload lah. Oleh anu. Kita masukkan.
lalu ditata kembali. Yang ini juga mengedol. Bukan. Kita pindah saja. Kenapa sama? Adik kakak. Nah, ini namanya senainya kotor. Ini lanyahnya ya wis puluhan sih. Enggak. Oke, starter ya. Oh, enggak boleh. Nunggu. Diselah dulu. Oke. Kita cek sengkringnya. Patah keluar sengkringnya. Kita preskan. Oke. Mantap. Sebelumnya kita hidupkan dulu. Apa ingatnya? Apakah pengisiannya normal? Oke. Kok katernya kebal? Lambas. Ringnya 10 ampere ya. Ya. Apakah videonya masuk? Oh ya. Ini juga enggak boleh ngecres. Oh, enggak boleh ada. Kelobokan diselup-selupkan. Baru kita tes dulu. Jadi kenopnya kotor. Kenop bisa, switchnya bisa. Oh, ternyata mati. Itu ilmu yang tidak ada di Jepang ya. Ini namanya otak atik. Ilmu yang enggak ada di Jepang gitu. Ya, untuk proses pemasangan kita serahkan ke embunya. Jangan pasangin dulu ya. Ini terima kasih.